Tutorial cara menggunakan api kecil alias api dalam ruangan. Cuma api dalam ruangan. Namanya apa ini? Mini kompor. Jangan lupa gasnya. Di hari yang sama. Oke, gasnya ngawas. Nah, tinggal lep masak air biar matang. Setelah itu, setelah airnya matang bisa dipakai untuk yang kopi, teh, dan lain-lain. Nah, mini gas rangi lukisannya ya. Ini sepertinya terjadi kebocoran atau mungkin habis dicuci tadi. Oh iya. Sehingga menetes tes. Gelasan waktu. Sangat cocok untuk digunakan camping atau dolan-dolan. Sepertinya ini mau bikin kopi wedang.